Selamat pagi teman-teman, kita ada problem Toyota Rush All New. Ini di D-nya, indikator D-nya hilang ya. Kita tes P ada ya. P ada, coba kita R, N, D. Nah, D-nya hilang. 3, 2, L. Ada ya, 2, nah D hilang, 3, nah N, R, P. P, kita mau eksekusi di mana masalahnya, kita sudah cari di komputer kita, keterangannya tidak ada problem, hanya ada keterangannya off ya, DTC-nya tidak terdetek ya, mungkin alat kita kurang support. Oke, kita proses eksekusi. Kita coba tes. Dan dua-duanya ini normal ya. Dua-duanya normal, tidak ada kendala. Kita tes lagi. D, 3, 2, L. KME tadi 71, ini 74 ya. Kita sedikit ya. Kita tes indikator PRND-nya. Kalau di ini R, N, D ya, 3, 2, 1, L ya, artinya speedometer ini kondisinya normal ya. Oke, kondisinya normal. Oke teman-teman, kita mengalami kesulitan ya, ternyata kita lepas BCM-nya. Kita lepas BCM-nya ya. Kita curigai BCM-nya, tapi kita baru curiga ya. Tapi di sini saya menemukan ada semacam digigit tikus nih. Semacam digigit tikus, mudah-mudahan ini ya masalahnya ya. Mudah-mudahan ya kayaknya digigit tikus ya. Kita curiga di sini ya, nanti kita cari jalur-jalurnya. Nah ini bekasnya tampak digigit tikus ya, ini bekasnya di bawah tuh, ini bekasnya ya. Nanti kita periksa apa namanya jalurnya yang gede tadi. Ada problem karena arusnya hilang, kemungkinan putus kabelnya ya di tengah-tengah. Kita baru mencurigai ini, soalnya di depan banyak kabel yang dimakan tikus ya. Oke, kita sudah nih lepas-lepasin BCM-nya ya. Kita mau cek satu persatu karena arusnya hilang. Lepasin semua gara-gara tikus nih ya teman-teman, nih kabelnya berantakan. Ini gimana ini caranya, ini solusinya gimana, ini gara-gara tikus nih ya. Oke teman-teman, kita sudah apa istilahnya perbaikannya, ternyata kabelnya dimakan tikus ya. Tadi di area yang di dalam sini yang saya tunjukin ya, dan sekarang BCM-nya kita nggak jadi ganti ya. Kita curigai, cuma kita nggak bisa liatin tadi yang tadi dimakan tikus itu ternyata tembus sampai dalam ya.
dan BCM-nya kita nyatakan kita nggak ganti ya. Oke, kita tes kontak on. Oke, nah, ini P ya, P R, oke, R N D ya, bisa ya, D3 D2 R ya, 2 3 D ya. Kalau tadi tidak bisa, sekarang sudah bisa ya, alhamdulillah ya, kita sampai lembur malam-malam ini ya. Soalnya kalau pengecekan kabel di wiring ini kita harus fokus ya, nggak bisa keganggu pekerjaan yang lain ya. Oke, kita N D 3 2 R. Oke, sudah normal ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita terpaksa lembur ya. Oke, jangan dicurigai di transmisi dulu. Kita cek inhibitor ternyata arus dari atas, dari switch-switchnya ternyata putus ya. Tadi yang saya curigai tadi ternyata tembus sampai dalam ya. Kita sudah solder, kita sudah rapikan, kita sudah tes ya. BCM kita nggak jadi ganti. Oke, kita cek ke depan. Di sini banyak dimakan tikus ya teman-teman ya. Ini semua dimakan tikus ya. Kabelnya kita tadi sudah ini pas-pasin. Nah, ini kita bikin sambungan baru tuh. Di dalam banyak bekas tikus. Ini juga tadi dimakan tikus semua. Waspada ya, kalau apa namanya, waspada dengan tikus ya istilahnya ya. Oke, kita mau beres-beres, rapi-rapiin. Besok kita lanjutkan pekerjaan yang lain, soalnya banyak pekerjaan. Tambahan sedikit teman-teman ya, apabila terjadi indikator di D mati, seperti kasus mobil ini, mobil akan nyentak ya, nyentak. Jadi begitu masuk D tidak langsung respon ya, delay dari nyentak. Trut gitu ya, nyentak ya. Karena ada indikator di P ini bermasalah, karena di inhibitor dia tidak teraliri oleh strom ya. Tidak teraliri setrum karena tadi putus jalur dimakan tikus ya. Jangan dicurigai metiknya, jangan dicurigai lain-lain dulu. Pastikan indikator di D-nya sudah oke. Kalau ternyata di indikator D kok masih delay atau loncat atau jeduk, bisa dipastikan itu transmisi ya. Tapi ini kita curigai bukan di transmisi, hanya gara-gara kabelnya dimakan tikus. Jadi kita sudah benerin ya, pasnya diikutin semua. Dalam-dalam ada sampahnya ya. Itu sampai lubang-lubang dari depan juga di, untuk ventilasinya juga diacak-acak sama tikus ya. Oke, seperti itu teman-teman ya, jangan dicurigai di transmisi dulu ya. Oke, teman-teman, kita sudah reset, cuma tadi ada problem sedikit ya, keterangannya sudah normal ya, 10 tidak ada masalah ya, sudah clear, kita clear DTC. Keterangan sudah nopol kode. Kita cek transmisi. Itu P.
P R N D ya, langsung respon ya. 3 2 1 L 1 ada respon banget ya. L 2 duanya 2 3 D N R P R N D ya, sudah oke okay. Dan ini enggak jedut lagi ya, enggak jeduk. Nah ini langsung jalan, mobilnya langsung jalan. Kita R, nah, dia langsung mundur. Kita ke D, dia langsung enggak jeduk ya, enggak loncat ya, enggak ngagetin. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita dipusingkan hanya gara-gara kabel dimakan tikus. Kita sempat curigai di BCM, ternyata kita teliti lagi dimakan tikus kabelnya. Oke. Terima kasih, selamat mencoba. Salam dua jari karya jasa Jepara.